Kabar TV Desa. Berkabar baik dan kebaikan. Salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desa ISMI. Peringatan Hari Lahir Pancasila yang jatuh pada setiap tanggal 1 Juni. Kali ini dimanfaatkan oleh jaringan Mojo sebagai momentum deklarasi Mojo Indonesia. Yakni sebuah jaringan jurnalis berbasis smartphone yang telah tersebar di penjuru Nusantara. Jaringan Mojo sendiri diinisiasi oleh Suryo Koco Suryoputro yang sekaligus founder channel berita TV Desa. Acara ini digelar di Cipta Hotel Pancoran Jakarta, pukul 19 WIB. Dan diraihkan melalui live streaming melalui channel YouTube Mojo. Deklarasi Mojo mengambil tema, Menjadi Jurnalis Pancasila, dihadiri oleh jajaran pimpinan Mojo. Yakni Jayanto Arus Adi, Ketua Umum, Ahmad Mukowam, Penasehat, dan Bob, narasumber diskusi. Satu hal yang menarik pada momen deklarasi ini adalah, saat sambutan dari penasehat Mojo Ahmad Mukowam, yang memberi daya pantik kepada publik, khususnya desa. Menurutnya, saat ini perkembangan informasi begitu pesat, yang meniscayakan setiap individu untuk lebih tepat dalam mengakses informasi, terutama bagi desa yang sedang pada fase pembangunan. Dari ini 74.604 desa yang kelurahannya menjadi 82.000 desa, itu saya kira tercerahkan salah satunya karena TV Desa. Dari TV Desa Jakarta, salam bahagia kerabat desa Indonesia, salam desa ISMI. Kabar TV Desa, berkabar baik dan kebaikan.